Khususnya aku di Chinatown ya. Tuh nih semuanya serba tulisan Mandarin. Harganya ini ya murah-murah ya daripada kota Singapura yang lainnya. Welcome to my channel Vincentia Fashion. Chinatown ya, aku ada di Chinatown. Oh, ini Lim Chi Kwan. This is a Chinatown, Singapore. Ini tempat kalau mau beli oleh-oleh. Ini roti di harga roti di Chinatown. Iya. Harganya roti di Chinatown. Pakai bahasa Cina, Jeb. Ayo, gunakan bahasa Mandarinmu. Percuma les dong. Irvin, Ben Cookies sama Garrett. Ben Cookies itu ini. People Park Complex. Nah, ini adalah mall di Chinatown. Jadi aku sekarang ada di mallnya Chinatown. Ini mallnya ini handphone-handphone ya, aksesoris handphone. Ada juga kuliner makanan, ada money changer. Jadi di sini mallnya komplit. Oh, Chinatown ada Skechers juga. Paling lebih murah palingnya kok. $29 lah, lebih murah. Wah, ini kok kayak pasar ya, Nak? Iya, ini kayak pasar ratum. Serba tulisan Mandarin. Harganya ini ya murah-murah ya daripada kota Singapura yang lainnya. Chinatown itu kalau di Surabaya kayak Pasar Ratum, kalau di Jakarta kayak Mangga Dua. Iya, harganya juga murah-murah. Murah-murah juga sih. Chinatown ini semuanya tulisannya bahasa Mandarin kabeh. Nah, ini ya Chinatown. Tulisannya Mandarin kabeh. New Balance. Yuk. Chinese product. Orang Padang pada kayak Pasar Ratum.
Kalau di Jakarta kayak Mangga 2. Berbahasa China. Gedung-gedungnya Lucky Chinatown itu seberang itu Lucky Chinatown. What? Kita mau ke seberang itu ya, ke Lucky Chinatown. Chinatown, Singapore. Chinatown. Kian lu. Naik. Kalau mau ke seberang kita naik 3 lantai. Naik tangga. Astaga. Wih, jembatan penyeberangannya aja keren ya. Kita mau ke Lucky Chinatown. Nah, ini aku udah sampai di seberangnya ya, seberang gedung Mall Chinatown. Ini Lucky Mall Chinatown ya. Kita lihat-lihat. Nah, Lucky Chinatown ini menjual pusat oleh-oleh, souvenir ya. Jadi di sini tempat banyak souvenir dan makanan di sini ya. Yuk kita lihat-lihat souvenir-souvenir murah. Nah, ini dia souvenir-souvenir murah di Chinatown. Harganya mulai dari 1 dolaran Singapura. Murah sekali ya teman-teman, bisa buat oleh-oleh juga loh. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku tentang Chinatown, pusat oleh-oleh murah, kuliner murah di Singapura. Yuk teman-teman yang ke Singapura, jangan lewatkan kota Chinatown ya. Bye-bye, see you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.